Wow, ini dia kolam renang cuy. Tadi dengar dari ibu itu, kolam renang ini katanya ada yang meninggal. Cewek men. Cewek kayak cewek dunia malam gitu. Dan ini memang agak seram sih kalau saya bilang. Tapi lumayan eksotis kolamnya. Jadi pengen mandi pula malam-malam. Cuma katanya nggak boleh mandi di sini men, berbahaya. Saya juga nggak tahu berbahaya karena apa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku, teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, saya udah lama nih nggak upload, nggak explore lagi ya karena kesibukan ya. Kali ini saya ada waktu. Dan kebetulan saya dapat satu tempat yang cukup creepy ya. Kalau dibilang bisa dibilang cukup creepy ya menurut sejarahnya. Dulu ini adalah sekolahan dan sekarang sudah terbengkalai. Namun saya nggak akan memberitahu ini sekolahan apa karena menjaga privasi dari yang punyanya ya. Kebetulan di sekolahan ini lantai satunya dipakai. Ada yang jaga ya, satu keluarga ibu-ibu. Kalau menurut informasi dari ibu tersebut, katanya di bekas sekolah ini kan ada kolam renang di belakangnya. Di kolam renang itu teman-teman, ada yang pernah meninggal, wanita malam. Wanita kayak wanita malam gitulah ya. Dia mabuk-mabukan, dia itu meninggal di sini pada saat berenang. Nah, itu yang buat saya agak sedikit down ya dengernya, serem juga. Dan ternyata ini saya kebetulan berada di kolam ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat di belakang saya itu ada kolam renang dan inilah lokasinya. Saya pertama kali kesini tadi memang agak terasa sedikit agak merinding ya. Memang suasananya itu agak hampa di sini. Padahal ini nggak jauh dari jalan raya ya, tapi memang serem banget. Kalau kalian kesini sendiri jangan sendirian lah ya. Dan di sini kalau kalian melihat ada lampu-lampu, mohon dimaklumi karena memang lantai bawahnya itu sengaja dipasangin lampu agar tidak gelap semua teman-teman. Namun berdasarkan informasi dari ibu itu juga katanya ada sosok wanitanya itu di atas teman-teman. Tuh kalian bisa lihat gedung atasnya itu. Nah katanya di atasnya itu ada sosok perempuan. Dan oh ya saya lupa satu lagi, kata ibu itu beliau pernah dengar suara bayi nangis di kolam renang ini. Nah apakah itu benar? Saya juga kurang tahu pasti, tapi yang jelas memang rasanya berbeda di sini ya. Dan nanti kita akan lihat ke atas. Untuk menjaga privasinya, saya nggak akan ngesut dari depan. Jadi nanti saya langsung naik ke lantai 2, 3, 4 ya, kalau kalian mau melihat kondisi atasnya. Sekarang kita melihat ke bagian keliling belakang sini dulu ya, bagian kolamnya. Seperti apa kondisinya? Simak terus video ini sampai akhir teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat saya berada di depan kolam renangnya. Dan di sini sepertinya ada kayak ikan-ikan gitu ya yang udah mulai hidup di kolam renang ini. Sini juga ada pelampung. Kayak pelampung keselamatan ya, bukan pelampung untuk berenang. Pelampung keselamatan ini kayaknya. Dan itulah bentuk kolamnya seperti ini, men. Di bagian bawah itu setiap ruangan tuh ada, enggak setiap sih, beberapa ruangan tuh ada lampunya ya. Karena sengaja dihidupin. Dan kalau saya lihat dari bawah sini, kondisi bangunannya itu memang juga agak menyeramkan teman-teman. Tuh kalian bisa lihat, ini agak seram sih men. Tapi it's okay, saya tidak akan mundur untuk menelusuri bangunan ini. Yang katanya di lantai atasnya ada sosok wanita. Apa mungkin wanita yang pernah meninggal di kolam ini? Atau wanita lain? Yuklah kita ikutin aja eksplorasi saya malam hari ini ya. Dan sebelum kita lanjut ke atas, saya pengen lihat bagian belakang sini ada apa aja. Ini cantik bener ya ke sekolahan kayak begini ya. Iya kan? Dan di sini kayak ada motif tangga untuk ke sana. Apakah di sana ada ruangan? Tuh, kayak gitu tuh. Kayak ada ruangan ya, tapi bukan lah itu, cuma hiasan aja. Oke lah kita nggak usah kesini, nggak ada apa-apa di situ cuy.
Kita lihat bagian sini, ini lampu hidup loh. Tapi lampu hidup seperti ini hidupnya itu remang-remang cuy itu. Kalian bisa lihat kan? Bagaimana kondisinya di sini kalau kita nggak pakai senter? Lumayan juga gelapnya cuy. Nah, agak hampa gitu ya rasanya kalau lampunya kayak gini. Tapi ibu itu nggak takut ya tinggal sini. Wah, saya kepo ke bagian sana dulu nih. Ada apa itu ya? Kaget saya. Mesin air rupanya, ada mesin air di sini cuy. Iyalah, secara ada yang nempatin ya kan. Cuma dia nempatin bagian lantai 1 aja, nggak pernah naik ke lantai 2. Nah, menurut ceritanya juga teman-teman, ibu itu kan satu keluarga itu, dia punya anak. Dan anaknya itu pernah dimimpiin, bahkan pernah kayak semacam dipanggil gitu. Diajak main gitu loh. Cuma nggak tahu itu yang ngajak itu apakah cewek yang katanya meninggal di sini atau bayi yang pernah ibu itu dengar suaranya di kolam ini. Itu saya juga nggak bisa pastikan. Kita lihat aja. Oke lah, kayaknya bagian belakang ini udah saya explore semua. Kita lanjut ke bagian atas ya, langsung ke lantai 2 ya teman-teman, karena saya menjaga privasinya di lantai 1 itu tidak boleh diekspos. Jadi kita langsung ke lantai 2. Ini sekolah lumayan besar cuy, ya kan. Oh, it's okay, kita lanjut. Okay, teman-teman, ini bagian lantai 1 ya. Ini lantai 1. Memang ada sedikit lampu-lampu karena memang ada yang nunggu. Cuma yang nunggu itu di bagian depan sana aja men. Bagian depan sana. Nah, jadi kita nggak akan explore bagian lantai 1, kita langsung naik ke lantai 2, 3 dan 4. Dan menurut informasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut informasi ibu, wih gelap juga ya. Menurut informasi ibu itu men, di lantai 4 tuh ada tempat ibadah. Nah, tempat ibadahnya itu penuh toleransi. Itu saya suka banget. Kenapa penuh toleransi? Karena di situ ada tempat ibadah orang Kristen, tempat ibadah orang Buddha, tempat ibadah orang Islam, semuanya ada. Ya, bagus. Karena apapun kepercayaannya, kita tetap makhluk ciptaan Tuhan semua. Kita adalah manusia. Oke, kita lanjut lihat bagian lantai 2 nih. Permisi. Berantakan habis cuy. Bagian sini. Bagian apa nih? Bekas apa ya? Kita lihat dulu lah. Bekas-bekas telepon. Dan oh iya, saya lupa ngasih tau. Apa itu? Bukan. Saya lupa ngasih tahu kalau bangunan ini sudah lebih kurang berapa? Berapa ya? Lupa saya. Dari tahun 90-an juga sih. Hampir 20 tahun juga ya. Sudah terbengkalai. Jadi wow, ini agak luas ya. Gelap, man. Memang gelap sana. Kemana dulu nih? Bingung saya. Coba ke kanan dulu lah. Ini kalau dilihat ya namanya sekolah ya kayak begini lah ya. Tuh, kosong gitu aja sih. Nggak ada lagi bangku-bangku atau apa gitu. Cuma ada ruangan. Apa itu merah-merah? LED ya. LED kamera saya. Saya kira apa merah-merah di layar. Ini, di layar jendela. LED. Positive thinking. Permisi. Wow. Kalian bisa lihat kondisinya seperti ini. Kalian maukah tinggal di sini? Kalau saya jujur mau ya. Kebetulan ini bagus juga kok digunakan untuk panti asuhan gitu ya. Iya enggak sih? Dan wow. Gokil men. Keren ini. Ada
dia punya tiap ruangan ada ini ya, kayak semacam apa untuk proyektor gitu kan. Tuh proyektor, ya kan? Wow. Tapi kayaknya setiap ruangan sama semua ini. Ini kok dikunci ya? Oh ini toiletnya. Masuk ke toilet nggak ya? Nanti kalian pada makan. Ah coba masuk aja lah, orang nggak ada apa-apa, coba toiletnya nggak berfungsi. Wow, ini serem banget. Nggak usah sup WC-nya ya. Kita lihat kondisi atau struktur model toiletnya aja. Keren juga sih, tapi serem juga paling belakang sana tuh. Kayak ada sesuatu gitu. Oke, kita lanjut. Oh, kaget men. Kirain apa, rupanya pintunya kebuka. Yep. Ada cap tangan cuy. Cap tangan pakai cap ini. Aneh-aneh orang itu jendela. Menakut-nakutin. Wah, keren. Ini, ada bekas pintu-pintu. Dan kalau kita lihat di bawah ini kolam renang ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat inilah dia kolam renang yang katanya ada yang pernah meninggal. Nah, jadi ceritanya sebelum ini dibangun sekolahan atau digunakan sebagai sekolahan, dulunya ini adalah hotel. Ya, hotel apa itu kalau nggak salah saya ingat itu Hotel Singa, teman-teman. Tahun 90-an ya. Nah, sekolahan ini baru tahun 2000-an gitulah. Jadi dulunya ini hotel, makanya ada kolam renang seperti ini. Dan cewek yang meninggal itu pada saat ini hotel. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa sampai terbengkalai hotelnya, kemudian dibangun sekolah juga sampai terbengkalai lagi, apa penyebabnya? Saya juga kurang tahu pasti, tapi yang jelas beredar ada rumor-rumor yang menceritakan tentang wanita yang meninggal di sini. Dia lagi berenang gitu ya. Oke lah, kita lanjut lagi explore kita. Dan sepertinya kayaknya saya nggak perlu ke ujung sana lah ya. Kita langsung naik ke lantai 3 aja ya. Takut kepanjangan, soalnya di sana itu besar kali, sama sih modelnya sama dengan yang kita arah ke sini tadi. Dan tuh kalian, saya ngerasa ke lorong-lorong gini kayak di rumah sakit men. Iya kan? Kita langsung ke lantai 3 apa ke sana. Saya kepo juga tapi sebenarnya tuh kepo saya. Oh ini kayak ruang rapat ya. Oh iya ini ruang rapat. Di situ ada sih nama sekolahnya, cuma saya rahasiakan ya untuk menjaga privasi. Dan ini kayak semacam ruang berkumpul terbuat dari kayu. Ngeri-ngeri juga sini. Takut lapuk. Nah, ini lantai 2 masih bagian yang sebelah sisi kiri tadi ya. Oh, kok di sini saya merasa agak. Assalamualaikum. Kalian bisa lihat di sini ada apa di sini ya? Nggak ada apa-apa ya? Itu di sudut itu. Wow, modelnya memang, model ruangannya kayak begitu. Dan kita langsung ke lantai atas aja ya. Karena ada ruangan lagi. Ya Allah, tapi saya kepo, saya meronta-ronta ini. Kalau nggak ditelusuri semua itu kayak sayang gitu kan? Penasaran saya nggak hilang. Tapi kalau mau ditelusuri semua, saya takut kalian bosan. Saya takut teman-teman semua pada bosan nontonin konten saya yang ini kegiatan apa? Ih, ada laba-laba itu membuat halu juga. Takut bosan ya kan nontonin. Ini konten apa? Lah apa edah ya? Masuk-masuk bangunan kosong begini apa faedahnya? Nah, saya cuma penasaran aja sih, memang saya kepoan orangnya. Apalagi nengok bangunan-bangunan yang tidak digunakan seperti ini, sayang kali bagi saya. Alangkah bagusnya kalau bangunan ini bisa kita manfaatkan kan? Untuk panti asuhan mungkin, atau panti jompo, atau apa, rumah sakit. Sayangnya
Saya tidak bisa mampu, saya belum mampu untuk melaksanakan itu, teman-teman. Kalau memang mampu, saya pengen beli ini bangunannya. Kita buka bisnis ya. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Oke, teman-teman. Saya sudah di tangga naik ke lantai 3. Dan tangganya dilapisin karpet-karpet begini ya. Kita akan naik ke lantai 3. Ada apa di lantai 3 ini? Permisi. Wow. Alhamdulillah, kenyangan saya. Padahal belum makan ya. Wow. Oh, ini gudang. Ini kayak semacam tempat wudu ya. Oh. Suara bis. Kayaknya model kondisi bangunan sama ya. Ini apa sih, bisa dibuka nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, sama kayak bagian bawah tadi ya. Oh. Iya, men, sama kayak bagian bawah tadi. Yalah, kita tutup lagi ya. Udah mulai panas ya. Udah mulai ngap di sini. Oh, teacher room, ruang guru. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oh, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Siapa di sana? Saya ngerasa kayak ada yang lewat tadi ya. Oh. Permisi. Apakah ada orang? Oh. Allah kuat ilah billah. Wow. Kok serem ya? Permisi. Oh, ini SMP ya. Syarifah Latifah. Oh. Gokil, gokil, asli gokil. Oh, tadi yang di pintu sini, men. Itu kan ada pintu yang terkunci. Ternyata ini tangga darurat, teman-teman. Oh, tangga darurat, cuy. Ya, yeah. Wah, serem juga tangganya. Permisi. Oh, goyang-goyang pula itu di sana. Kena angin ya. Dan, oh, ini pintu. Pintu apa ya? Ini sih. Oh, dicabutin. Dan ini juga ada set tubuh ruangan. Saya kepo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, jalur pipa. Saya kira ada apa di sini. Oh, ini jalur pipa, teman-teman. Kita tutup lagi. Semua yang kita buka, kita tutup kembali. Kita kembalikan ke posisi awal. Dan saya penasaran nengok tangga darurat nih. Oh, gokil, gokil, men. Up, ada toilet di sini, teman-teman. Toilet pakai bathtub. Apakah ini ruang kepala sekolah atau guru ya? Kamarnya mungkin ya. Bisa jadi sih. Dan kabel-kabelnya itu masih banyak. Ya memang ini terbengkalai tapi dijaga, teman-teman. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan tidak dijaga, kalian tahu sendirilah di Batam ini bangunan terbengkalai itu habis semua kabel-kabelnya. Apa yang bisa diambil, diambil semua sama orang. Lain halnya kayak di Jawa, di kota-kota lain gitu kan. Kadang-kadang properti masih banyak. Jadi kita agak susah nyari bangunan terbengkalai yang masih ada properti di Batam ini. Kadang karena orang Batam ini, ya begitulah, banyak anak jalanan. Begitulah kira-kira, teman-teman. Dan ini tangga emergensinya serem juga ya. Wow, gokil, gokil, men. Katanya di lantai 4. Saya ke lantai 4 lewat tengah sana. Oh, mati. Oh. Lewat tengah sana apa lewat sini? Permisi. Kita lihat dulu lah lewat sini, men. Wow, mulai merinding pula saya, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita turunnya lewat tengah ya. Kita naiknya lewat sini ya. Biar nggak bolak-balik juga. Menghemat durasi nih. Takut kalian bosan. Oh. Benar kata ibu itu. Di sini ada ruang ibadah. Itu ada Yesus. Foto-fotonya. Dan. Permisi.
Serah. Allahu Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kali lawar coy. Ngagetin Allahu Akbar, jangan serang gua. Ya Allah. Kenapa kali lawar itu kalau kita senter dia kayak menyerang ya? Ya Allah. Bikin jantungan. Saya jujur lebih takut dengan hal-hal yang nampak seperti itu, teman-teman, daripada hal yang tidak kita lihat gitu. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Kalau yang nampak itu saya bukan takut ya, maksudnya waspada gitu kan. Kalau yang enggak nampak itu apa yang mau kita takutin? Enggak ada apa-apa di sini kan. Hanya halusinasi kita ya, perasaan kita. Oke, ini ruangan bagian belakang. Lantai 4. Unui sih. Ternyata lantai 4 banyak ruangan ya, men. Ini udah paling atas kayaknya lantai 4. Pelafon-pelafon juga udah kayak rubuh gitu ya. Dan ini ruangan apa nih? Ada toilet juga di situ. Kaget gara-gara kelawar. Ini kayak semacam kamar ya. Mungkin kamar-kamar gurunya. Bisa jadi sih. Mungkin ada guru yang tinggal di sini. Ini ada kamarnya. Iya kan? Tuh. Masih bagus sih kalau saya bilang. Bagus. Cuma memang udah lama nggak ada orang yang kesini. Bahkan ibu yang jaga tempat ini itu dia nggak pernah ke lantai 4. Pernah ke lantai 4 sekali aja waktu pertama kali datang. Dan sampai sekarang beliau belum pernah naik lagi setelah 2 tahun lebih ya. Iya, 2 tahun katanya. Dan ini bagian depannya. Angin sepoi-sepoi, men. Di sini keren. Kalian bisa lihat ini situasi di Batam malam hari. Masih aja aktivitasnya rame. Kota 24 jam kalau Batam ini, men. Sekarang jam berapa? Aduh, nggak kelihatan pula. Saya nggak pakai flash. Jam 11:30. Ya. 11:30, teman-teman. Oh iya, pakai handphone aja ya kalau kalian mau memastikan jam. Karena handphone kan nggak bisa kita otak-atik jamnya. Pakai jaringan Google. Jadi kalau handphone kan kalian bisa lihat. Tuh, jam berapa? Jam 23:29. Udah mau jam 11:30 ya. Udah mau jam 12 malam, teman-teman. Dan oke, kita lanjut lagi explore-nya. Mana tahu si wanita itu keluar di lantai 4 ini. Kita ajak podcast nanti, oke? Karena saya jujur kalau saya jumpa, benar-benar jumpa, dua aja pilihan yang bisa saya lakukan. Kalau ketika saya kuat, saya akan ajak ngobrol. Kalau ketika saya nggak kuat, saya lari, pasti itu. Ya secara gitu kan, kita nggak biasa nengok hal-hal yang kayak gitu. Ketika kita lihat, pasti kita terkejut. Namun saya yakin nggak akan dia berani memperlihatkan diri. Mereka itu fana, teman-teman. Dan untuk kita ketahui, kita nggak perlu takut dengan hal-hal semacam itu ya. Gangguan jin, setan, hantu dan lainnya. Ya kalau ada, coba tunjukin jati diri kalian di sini. Ya, saya ingin mengajak kalian berbicara. Oh, ini yang kata ibu itu ada Buddha, ya kan? Ruang ibadah Buddha, patung. Oh iya, masih lengkap, teman-teman. Ada dewi apa itu saya nggak tahu juga. Dan ini musola, ya ada tulisan-tulisan Quran, musola. Kemudian, wow ini keren sih. Saya suka sama gini nih, kita bersatu padu. Ya, karena surga itu bukan hanya milik orang Islam, teman-teman. Surga itu milik manusia, seluruh umat manusia. Jadi kita nggak boleh mengklaim kalau kita itu ahli surga. Siapapun orang berhak mendapatkan surga. Semua itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya jadi ceramah pula jadinya. Ya tadi sampai di mana gitu ya? Oh iya, mereka itu nggak akan berani, nggak akan bisa menunjukkan diri ke kita
Kalau memang mereka bisa menunjukkan diri ke kita ya, silakan muncul saat ini. Saya tunggu di sini, kita ngobrol podcast, kita cerita-cerita. Kita saling berbagi, sharing-sharing gimana di dunia mereka dan gimana di dunia saya. Iya kan? Bahkan setan yang paling berbahaya itu adalah manusia. Manusia yang punya sifat setan. Nah, manusia yang punya sifat iblis itu yang paling berbahaya, teman-teman. Kalau iblis kalau misalkan iblis yang kalian ketahui semacam bangsa jin, mereka enggak akan bisa mengganggu kita. Kenapa? Karena di dunia ini kita adalah khalifahnya. Umat manusia adalah khalifahnya. Wow, ini satu ruangan yang baru saya temukan. Keren ruangan ini, teman-teman. Kayak ruangan aerobik gitu ya. Ya enggak sih? Ruangan aerobik yang wow, keren. Mau joget-joget pun boleh di sini, teman-teman. Dan saya masih menunggu kedatangan. Oh, mati. Oh. Kedatangan penunggu. Ya, penunggu apa, mbak-mbak atau siapa-siapapun penunggu di sini. Muncullah. Adakah? Adakah? Udah bosan juga nih saya nunggu. Enggak ada yang datang. Enggak pernah saya jumpa yang aneh-aneh. Kemarin waktu saya jumpa di BIP itu ternyata kain. Bukan apa-apa. Itulah yang kita perlu. Dan semua tergantung pikiran kita sih. Kalau kita Allah Akbar lah ini. Kayak gitu tuh biasa binatang. Semua tergantung pikiran kita sih. Kalau kita yakin itu ada beneran. Percayalah saya bilang. Kalau kalian yakin barang itu ada beneran. Tapi kalau kalian enggak yakin itu ada, dia enggak akan ada. Percayalah sama saya. Ini ada satu ruangan keren lagi. Ya Allah. Bagus banget ini bangunan. Sayang banget dia ditinggalin. Assalamualaikum. Wah, ini dia saya mulai merinding, men. Tuh, kalian bisa lihat di situ ada kursi. Ya Allah. Saya memang tadi saya bilang ya, kalau misalkan ada silakan tunjukkan wujudnya di depan mata saya dan di kamera saya. Atau tunjukkan sebuah aktivitas yang bisa meyakinkan bahwasanya ada sesuatu yang aneh di sini. Oke? Saya tunggu ya. Wow, ini memang agak sedikit seram, cuy. Gokil. Serem banget. Resepsionis. Hop. Ini asli ruangan ini. Kayak ruang rapat gitu ya. Rapat terbuka atau rapat lebar. Saya kaget tuh, kirain apa rupanya. Pantulan cahaya sinar senter saya. Dan di sini resepsionis. Memang dulunya ini hotel, teman-teman. Mungkin ini barang-barang bekas resepsionisnya. Dan ada apa aja di sini? Gitu. Kosong. Kosong semua. Apa kosong? Atau ada sesuatu yang bisa kita bahas gitu? Tapi kayaknya nggak ada apa-apa sih. Iyalah, ada meja kosong. Resepsionis kosong. Wah, ini keren lantai 4 ini. Membuat saya agak sedikit deg-deg juga ya. Ya kan, secara gitu loh. Sini ada kursi. Aduh ya Allah, mati pula. Wow, seram cuy, mati. Gak ada penerangan, seram juga ya. Dan kursi ini yang membuat sedikit halu. Wow, gak ada apa-apa kan di sini. Saya padahal tadi belum selesai juga di situ. Saya ada lihat kayak suatu ruangan yang ada sofanya. Coba kita kembali ke sini lagi. Kembali ke sini. Oh, ini ada tangga lagi, teman-teman. Ini kayak semacam kasir ya. Kok kasir di lantai 4 ya? Apa orang datang pakai helikopter? Oh, ini tangganya kayak gini. Oh iya, itu ada ruang tulisan. Ruang ibadah agama Kristen, musola. Aula auditorium Cetia lantai 4. Kayaknya saya belum ke bawah situ ya. Oh iya, tadi langsung ke
Anda langsung nanya, nggak ke bawah lagi. Ya kita lihat sini dulu teman-teman. Saya masih kepo nih dengan ini tadi ruang aerobik itu ya. Nah, ruangan ini loh tuh ada sofa kan. Oh, kita ke kanan dulu lah. Ini sih. Oh, banyak barang-barang rumah tangga ya. Dan di sini, ini hotel, memang hotel ini. It's okay. Kita lihat yang ini sofa. Apakah ini ruang karaoke? Kayaknya iya ya. Wow, keren sih ini. Ruang karaoke ya kayaknya ya. Bisa jadi ya. Soalnya ada kursi di sini, ada sejadah pula tuh. Baju kemeja. Dan kursi-kursi bekas hotel ini ya. Ya, seperti inilah kondisi sekolahan terbengkalai ini. Dan kayaknya udah semua saya telusuri lokasi ini. Ya enggak sih? Saya akan turun lewat sini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share. Dan untuk kalian baru berkunjung ke channel ini, saya minta support kalian dengan cara subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Akhir kata, saya Mustafa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan turun lewat tangga sini yang ada kasirnya ini ya. Saya mau lewat sini lihat dulu ada apa ini. Oh, serem juga ya cuy di bawah sana. Tangganya ada 3. Oh enggak deh, ini tangga tengah. Oh iya tadi kan auditorium. Oh iya benar-benar tangganya cuma satu, ini di tengah. Dan kita akan kembali ke bagian bawah. Nggak ada apa-apa yang saya jumpain aneh-aneh. Tapi saya nggak tahu di hasil rekaman ya, karena belum saya review.